السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan jemaah Maghrib dan Aisyah yang telah berhadir, semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini insyaallah kita akan menghabiskan tentang keutamaan orang-orang yang melakukan salat tahajud. Dan sudah 11 yang kita bahas berdasarkan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kita bahas orang-orang yang salat tahajud telah melakukan amalan yang disukai oleh Rasulullah, yaitu amalannya Nabi Daud alaihi salam. Jadi yang selalu melakukan tahajud, maka sungguh dia telah menegakkan amalan yang disyariatkan kembali oleh Rasulullah, yaitu amalannya Nabi Daud. Amalan Nabi Daud seperti yang sudah kita sebutkan, ada dua amalan yang paling masyhur, yaitu berpuasa dengan cara sehari selang. Kemudian beliau selalu bangun di tengah malam, lalu kemudian tidur lagi sebentar menjelang subuh, dan selalu beliau melakukan itu. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Baik, berikutnya orang-orang yang melakukan tahajud, kelebihan berikutnya yang diberikan oleh Allah melalui hadis-hadis Nabi adalah yang melakukannya istiqamah dijamin mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dijamin. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, dan hadis ini dari Ali bin Abi Talib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna fil jannah ghurafan, di dalam surga itu ada ruangan-ruangan, kata Rasulullah, turaduhu ruha, bagian luarnya terlihat dari dalam. Nah, turaduhu ruha min butuniha wa butuniha min duhuriha, dan bahagian dalamnya nampak dari luar. Maksudnya ini saking beningnya rumah-rumah di surga. Jadi betul-betul seperti kita berada di sebuah tempat yang bisa memandang apapun. Tapi walaupun ini nampak dari luar, dari yang dalam nampak keluar, yang luar nampak ke dalam, tapi orang tidak bisa melihat isinya. Berbeda dengan rumah kita. Dari luar tidak nampak ke dalam, dari dalam tidak nampak keluar, tapi orang lihat isinya, ngintip. Di sana tidak. Walaupun begitu, keterangan para pensyarah hadis, rumah di surga kemewahannya begitu, tapi orang tidak akan bisa melihat kegiatan seseorang di dalam rumahnya. Faqama a'rabiyun, lalu ada seorang a'rabi. Kalau disebut a'rabi berarti orang Arab Badui, tinggal di pinggiran kota. Bukan di kota, di lembah-lembah, itu disebut Badui. Kalau disebut Arabiyun, itu orang Arab yang punya peradaban, artinya orang-orang yang sudah kekotaan. Ini yang bertanya adalah Arabiyun, seorang Arab Badui. Faqala, dia berkata,
Liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa rumah-rumah itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, liman atabal kalam, untuk orang yang selalu berkata benar. Maksudnya apa? Tidak pernah bohong. Kita sudah bahas bohong itu dosa besar. Yang suka berbohong, Allah stempel hatinya sampai betul-betul menjadi pembohong. Dimanapun, kapanpun pasti berbohong. Dan dia akan menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Maka orang yang jarang berbohong, arti jarang dia berusaha untuk tidak berbohong. Dalam hadis yang lain, wa in kana mazihan, walaupun sedang bercanda. Karena orang kecenderungan berbohong waktu bercanda untuk membuat tawa, itu bohong. Yang makanya komedi-komedi itu rata-rata bohong, banyak bohongnya untuk membuat orang tertawa. Yang dimasukkan surga dapat jaminan rumah, walaupun bercanda pun dia tidak bohong. Bercanda tidak dilarang. Nabi bercanda. Nabi pernah bercanda dengan seorang nenek, mengatakan bahwa tidak ada nenek dalam surga. Bagaimana pedihnya perasaan seorang nenek disebutkan oleh Nabi, tidak ada nenek-nenek dalam surga. Sedih. Dia langsung keluar dari rumah Rasulullah, dia berjalan. Rasulullah memanggil sahabat, tolong panggil kembali nenek itu, panggil kembali. Baru Rasulullah tersenyum sambil mengatakan, yang ku maksud semua nenek-nenek dirubah oleh Allah menjadi bidadari di antara 25 sampai 30 tahun saja. Jadi berbahagialah nenek-nenek ya, yang taat kepada Allah SWT. Jadi tidak usah fikir kahwin lagi. Tapi kalau kakek-kakek tidak disebutkan yang seperti tadi. Jemaah melakukan Allah SWT, dia bercanda itu boleh, tetapi berusahalah dalam canda pun jangan berbohong. Rumah di surga. Kemudian wa ta'ama ta'am, orang yang kedua yang dijamin rumah di surga adalah wa ta'ama ta'am, suka memberi makan. Ini tidak peduli mau yang kita beri makan orang kaya, orang miskin, asal ikhlas kepada Allah itu tetap berpahala. Apalagi yang ditraktir ustaznya, oh besar sekali pahalanya itu. Ini luar biasa. Majid tiap malam dipekat. Jemaah melakukan Allah SWT, traktir itu nampaknya sepele, cuma traktir. Tapi ketahuilah, di saat kita mengeluarkan uang, di saat kita memberikan ke orang lain, asal ikhlas. Ikhlas karena Allah, artinya tidak ada unsur untuk mendapatkan jabatan. Karena ada orang yang traktir untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Innamal a'malu binniyat. Dia yang lebih utama memang, selain orang kaya, teman-teman sekantor ditraktir, sering-seringlah mentraktir orang-orang miskin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya kenduri, seburuk-buruknya walimah, yudu'a fihal fuqara, diundang hanya orang kaya saja, wa yutrakul fuqara, yudu'a fihal aghnia wa yutrakul fuqara, yang diundang hanya orang kaya lalu tidak mengundang orang miskin, seburuk-buruk walimah. Maka kadang-kadang Pak, itu kita buat walimah di gedung-gedung besar. Kadang-kadang kita malu mengundang orang miskin, takut mengganggu acara kita dengan pakaiannya yang mungkin tidak ada pakaian. Karena kalau perempuan-perempuan yang punya harta, itu pakaiannya sampai pakaian-pakaian yang kita tidak tahu dari mana model itu. Saya pernah lihat, Masya Allah, itu jilbab, itu dari sini mulainya, dari bahu. Ya. Ini satu lagi di sini. Itu ke samping, Pak, seperti mau terbang begitu. Ya. Dan ini tidak nyambung ke kepala, artinya nyambung jilbabnya agak aneh. Itu terjadi dalam walimah-walimah. Kita takut mengganggu kalau datang orang miskin, maka kita tidak undang. Maka jemaah melakukan Allah SWT, ini penghuni surga adalah yang suka memberi makan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, kita keluar untuk melepaskan hajat seorang hamba. Jadi kita misal lihat ada orang yang butuh uang kita untuk makan, kita keluar dari rumah melepaskan kesulitan hidup beliau, itu lebih mulia, lebih baik
dan lebih besar pahalanya daripada i'tikaf di Masjid Nabi selama sebulan. Silakan cek hadisnya sahih. Padahal di Masjid Nabi i'tikaf itu satu kali salat bisa 1,000 kali lipat di tempat lain. Masjid Haram 100,000 kali lipat. Tapi ternyata keluar membebaskan kesulitan hidup orang. Kita cuma kasih 50,000, dia bisa bersenang hati memikirkan anaknya tidak tahu makan apa dan segala macam. Lebih baik, kata Rasulullah, daripada engkau beriktikaf di Masjid Nabi selama sebulan. Orang yang ketiga, wa ada masyam, yaitu orang-orang yang mendawamkan puasa. Puasanya kontinu. Senin, Kamis, kalau bisa 13, 14, 15, kontinu selalu. Jadi puasa itu berusahalah semampu mungkin untuk continue, dan jangan berniat selain kepada Allah Subhanahu Taala. Masalah kita disediakan makan berbuka puasa di sini itu urusan sesama manusia. Yang sediakan makan berpahala, yang berbuka berpahala. Tapi kalau bisa sekali-sekali yang berbuka juga sediakan makan. Jangan terus-terusan berbuka tidak pernah sediakan makan. Rebut-rebutlah pahala. Baik. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, wasalla lillah billail wadna sunyam. Yang dijamin masuk surga, jamin rumah di surga itu adalah yang salat di tengah malam sedangkan orang lain sedang tidur. Dia salat di tengah malam, orang lain sedang tidur. Rasulullah membandingkan antara orang yang salat dengan orang yang tidur. Allah, waktu di awal-awal kita bicara, Allah mengatakan la yastawun, tidak sama. Orang yang bangun di tengah malam dengan orang yang tidak bangun tidak sama. Kali ini Rasulullah mengatakan dia salat sedangkan orang lain sedang tidur. Jauh sekali Pak perbandingannya. Tidur pekerjaan mubah. Pekerjaan mubah. Tapi kita bangun untuk menyembah Allah. Kita lawan rasa kantuk kita untuk menyembah Allah. Dijamin kalau seandainya istiqamah, dijamin rumah di surga Allah SWT. Saya selalu mengulang-ulang, bagi pemula tidak perlu 8 rakaat dulu. Silakan 2 rakaat setiap malam menjelang subuh, tutuplah dengan witir 1 atau 3 rakaat. Tapi istiqamahlah, bangunlah setiap malam jam 4:30 atau jam 5 menjelang subuh. Masih dibolehkan. Kelebihan berikutnya, yang ke-13, salat malam itu ternyata adalah wasiat pertama Nabi di saat datang ke Madinah. Jadi Nabi langsung datang ke Madinah, itu dulu yang dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Salam qala lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah mendatangi kota Madinah, injafalan nas qibalahu, manusia, orang-orang kaum Ansar mulai berkerumun ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kaum Ansar itu kan belum ramai yang lihat Nabi. Karena perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 itu utusannya cuma beberapa orang yang datang ke Mekah. Mereka lah yang membawa Islam ke Madinah. Orang-orang yang berada di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Penduduk Ansar yang lain, penduduk Madinah itu belum melihat Nabi. Dan mereka hanya mendengar nama Muhammad, Muhammad, melalui orang-orang yang ada dalam perjanjian Aqabah. Tidak tahu bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi datang, langsung semua berkumpul, berkerumun untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang berkata, "Wa qila qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah." Semua berteriak-teriak menyampaikan dari mulut ke mulut, "Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang." Jadi mereka begitu gembiranya. Salasan, mereka mengatakan itu 3 kali. Di mana-mana mereka menyebut-nyebut itu. Faji'tu finnas, lalu aku menerobos kerumunan manusia, kata Abdullah bin Salam. Falamma tabayyantu wajahahu araftu anna wajahahu laysa biwajihin kazzam. Aku menerobos kelompok manusia untuk melihat Rasulullah. Begitu aku melihatnya dengan jelas, kata Abdullah, langsung
aku yakin dan aku tahu bahwa wajah Rasulullah laisa biwajhin kazzab, bukan wajah seorang pembohong. Nah, jadi orang Pak, lihat wajah Rasul langsung tahu ini adalah al-amin, orang yang paling jujur. Wajah kita tidak terdeteksi Pak. Hanajlah nampaknya jujur, lembut, jujur, rupanya pembohong besar Pak. Kita kan kadang-kadang tidak bisa melihat orang. Ada yang nampaknya orang baik, salat terus-terusan, rupanya tukang pukul istri. Ada. Ada yang nampaknya wajah beringas, tapi ternyata jujur sekali. Jadi kita tidak bisa menandai itu. Tapi Rasulullah begitu dilihat, langsung kata Abdullah bin Salam, aku tahu ini bukan wajah pembohong. Jadi وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ, dan aku mendengarkan kalimat pertama yang keluar dari mulut Rasulullah begitu masuk ke gerbang Madinah, apa yang dia katakan. Nah, ini kalimat ini Rasulullah yang katakan pertama sekali masuk ke Madinah. Kalau kita orang Aceh kan sering bilang Pak, menantruk ipegah lenyan laju, saking penting kan, biasa begitu Pak, saking pentingnya jih menantruk ipegahnya laju. Begitu dia sampai, itu duluan yang dia bilang, berarti penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, kata Rasulullah, afshus salam, tebarkanlah salam. Jadi Rasulullah meminta pertama kali kepada sesama muslim, tebarkanlah salam. Bagaimana menebarkan salam? Sering-seringlah bertemu sesama muslim dengan kalimah assalamualaikum. Kata Ibnu Mas'ud, akhir zaman orang hanya memberi salam liman ya'rif, kepada orang yang dia kenal saja. Padahal Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, afsus salam liman ta'rif wa liman lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Cuma kita tidak terbiasa lagi memberi salam. Di saat kita memberi salam kepada orang yang tidak kita kenal, dia nanya ke kita, Pak Lunturi, roh, di mana saya kenal anda? Itu pertanyaan itu Pak, ada kebodoh-bodohan di dalamnya. Kan kata, oh laju, apa salahnya? Waalaikumsalam, selesai sudah. Ini menyakitkan. Kita baik-baik, assalamualaikum. Dia lihat wajah kita. Itu ada lebih parah lagi Pak, dia katakan ke istrinya di samping, kayaknya orang ini so akrab nih, entah so anjir. Kurang ajar ni orang. Rasulullah menyuruh baik kenal tidak kenal, ucapkan salam kalau yakin sesama muslim. Karena salam itu adalah doa. Salah satu keberkahan hidup kita adalah saling memberi salam. Kemudian disambung oleh Abdullah bin Abdus Salam, wa ta'imu ta'am, kembali disebutkan salinglah engkau berbagi makanan. Ini kata Rasulullah kepada penduduk Madinah. Wasilu al-arham, sambunglah silaturahim. Jadi nanti ceritanya dalam sejarah, kaum muhajirin itu dihubungkan oleh Rasulullah dengan kaum ansar. Jadi dipilih oleh Rasulullah, Umar bin Khattab, kamu hari ini kupersaudarakan dengan fulan, Zubair bin Awam dengan fulan. Muhajirin tampung satu, ditampung oleh satu orang ansar. Jadi yang nampung fulan adalah fulan-fulan, yang nampung fulan-fulan, sampai semuanya dipersaudarakan oleh Rasulullah. Rasulullah memulai kalimatnya, sambunglah silaturahim. Makanya kaum ansar itu betul-betul penolong. Dia tidak pernah kenal kaum muhajirin, enggak tahu bagaimana sifatnya, datang dalam keadaan miskin, tidak sempat bawa perabotan rumah waktu hijrah, tidak ada bawa apa-apa. Tapi mereka tampung, mereka kasih makan, lalu dikasihkan pekerjaan, ini pekerjaanmu wahai saudaraku, ditampung semuanya. Seandainya kita semua begitu Pak, Masya Allah, kita telah menjadi ansar dan muhajirin. Makanya orang-orang yang datang musafir, itu termasuk orang-orang yang harus dimuliakan, kalau kita yakin kedatangannya untuk kebaikan. Jadi jemaah melakukan Allah, salah satu yang dikatakan Nabi adalah, sambunglah silaturahim di antara kamu. Kemudian Rasulullah menasihati. Jadi itu urusannya dulu dengan urusan sosial. Itu tiga tadi sosial. Tebarkan salam, kemudian beri makan, kemudian sambunglah silaturahim. Dan ternyata Rasulullah menyebutkan di akhir, wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah engkau di tengah malam di saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannah bisalam. Kupastikan engkau akan masuk surga dengan aman.
engkau akan masuk surga dengan aman. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi Ibn Majah Al-Hakim. Derajatnya sahih. Subhanallah, empat perkara kata Rasulullah, wasiat pertama. Dan kalau disebut wasiat pertama kepada penduduk Madinah, itulah tiang pertama yang diamalkan, paling banyak diamalkan oleh penduduk Madinah mengingat-ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya satu amalan pribadi, iaitu solat di tengah malam. Maka mulia sekali orang-orang yang melakukan solat di tengah malam. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis riwayat Abu Daud, qalat Aisyah radhiyallahu anha, la tada' qiyamul lail, jangan pernah engkau tinggalkan salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'hu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat malam. Wa kana iza marida, kalau dia sedang sakit, au kasala, atau dia sedang agak malas. Nah, ini kita perlu tahu, Pak, Rasulullah itu juga manusia. Kadang-kadang ada timbul sifat tidak mampu, kelelahan, malas. Malasnya Rasul tidak sama dengan malas kita. Kita betul-betul malas. Rasulullah maksud malas kelelahan, artinya enggak sanggup seperti biasanya. Maka apa yang dia lakukan? Salla qa'idan. Rasulullah itu salat sambil duduk. Jadi walaupun malas, lagi capek, lelah, bangun sebentar, salat sambil duduk. Yang kita usahakan setiap malam, jangan lewatkan daripada salat tahajud. Cuma ada hadis yang menyebutkan bahawa salat sambil duduk itu pahalanya setengah daripada salat berdiri. Salat sambil berbaring setengah daripada salat duduk. Jadi kalau salat sunnah boleh pilih, boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Ha, tapi mohon jangan dipraktikkan di masjid, karena ini akan mengacaukan pergerakan kita di masjid. Bayangkan kalau semua orang solat sunnah dalam keadaan berbaring, Pak, di masjid ni. Habis solat maghrib kahit tak dong saili, boleh dapat pahala setengah daripada duduk, dapat pahala. Tapi kalau solat di rumah silakan, enggak sanggup lagi berbaringlah. Tapi kalau solat wajib tidak boleh. Begitu duduk padahal sanggup berdiri, langsung batal salatnya. Mohon maaf, saya ingatkan sekali lagi, Bapak, dalam fikih berdiri itu rukun. Kalau kita yang duduk di kursi itu sanggup berdiri, itu wajib berdiri. Nanti begitu sudah waktunya rukuk, tidak sanggup, kemudian baru duduk di atas kursi. Tidak boleh dari awal sudah duduk sedangkan kaki waktu berdiri masih sanggup. Nah, ini kadang-kadang kesalahan ini terjadi. Ada orang misal rematik atau apa-apa, kalau berdiri enggak masalah, atau asam urat kan mengkerut-kerut masalah Indonesia-nya apa, Bapak? Berdenyut-denyut, alhamdulillah. Kan kadang-kadang orang asam urat itu berdenyut-denyut, tapi ada kalanya waktu berdiri aman. Kalau dia berdiri aman, tetap kalau salat wajib tidak boleh langsung pilih duduk, wajib berdiri. Nanti di saat gerakan berikutnya baru dia duduk. Kenapa? Itu rukun salat. Rukun salat. Begitu kita sanggup tidak melakukannya, batal salat. Jadi itu jangan memanja-manjakan diri kalau masih sanggup berdiri. Tapi kalau dari awal memang enggak bisa berdiri, kalau berdiri memang pening, kemudian agak goyang-goyang atau bagaimanalah ceritanya, tidak sanggup, silakan pilih langsung duduk. Baik. Berikutnya jemaah melakukan Allah, ada tiga lagi, kita habiskan pada malam ini. Kemudian melalui hadis riwayat Al-Hakim dengan derajat yang sahih, kemuliaan berikutnya, orang-orang yang salat tahajud akan menambah, ditambah kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, qala jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Nabi diberi nasihat oleh Jibril. Apa katanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah engkau akan mati, engkau akan meninggal.
wa ahbib man ahbab wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah semua orang yang engkau cintai, silakan cintai, tapi ketahuilah engkau pasti berpisah dengan orang yang engkau cintai. Wa amal ma syi'ta, kerjakan sesuka kamu. Fa innaka majziyun bihi, semua yang engkau kerjakan pasti Allah akan balas. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Ini tiga kalimat utama dari Jibril. Silakan hidup suka-suka, tapi ingat kita mati. Silakan cinta suka-suka, tapi ingat cinta itu akan terpisahkan. Dan silakan beramal suka-suka. Mau buat jahat silakan, mau buat apa saja silakan, tetapi ingat semua akan dibalas Allah. Summa qala, lalu Jibril menekan kalimat, ya Muhammad, wahai Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Jibril mengatakan, Muhammad, kemuliaan manusia ada pada solat malam. Kemuliaan seseorang ada pada solat malam. Mulia di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah. Jadi inti kemuliaan, apabila orang sudah istiqamah solat malam, maka Allah mulai memberi kemuliaan yang lebih untuknya. Lalu disambung oleh Jibril, wa'izzuhu, dan berharganya seseorang, istighna'uhu 'anil nas, di saat dia melepaskan dirinya daripada meminta-minta kepada manusia. Kita mulia di hadapan Allah dengan solat malam. Kita mulia di hadapan manusia kalau tidak suka minta-minta. Maka jawab melakukan Allah, peminta-minta itu, walaupun kita yang diminta tetap dapat pahala sempurna waktu memberi, tetapi meminta-minta tetap bukan perbuatan baik. Dalam hadis yang lain dari Abi Kabasyah Al-Ambari disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, saya lupa awalnya, seseorang hilang kemuliaannya, mulai di man fataha baba mas'alatin fatahallahu alaihi baba faqrin. Barang siapa yang mulai berani meminta-minta kepada sesama manusia, maka sungguh Allah mulai membuka pintu kefakiran untuknya. Maka orang yang suka minta-minta itu, Pak, sebenarnya tidak berharga di hadapan Allah, tidak berharga di hadapan manusia. Hari ini kadang-kadang kita tidak mengemis, tapi kita meminta pinjam Honda lah si An. Meminta pinjam Honda, dia punya motor sendiri, habis cuci motor dia, dia simpan di garasi, kemudian dia pinjam motor kita, Pak. Lalu selalu ada orang mau kemana, pulang kampung, jangan lupa ya, mangga sekilo aja. Ada orang umrah, pesan kurma, pesan zam-zam, pesan ini, pesan itu, Pak. Kalau orangnya kaya, kita tahu itu saudara dekat, kemudian memang ada hubungan yang itu, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya membebankan orang, artinya minta dibawa pulang unta misalnya. Ini kendi membebankan, itu Lion Air saja bingung hitung bagasinya berapa itu, Pak. Artinya tidak baik, walaupun minta oleh-oleh itu tidak baik. Orang pergi, biarkan pergi, jangan ada kalimat bisik-bisik. Kalau dia bawa pulang sesuatu untuk kita nanti, alhamdulillah. Tidak bawa pulang, a'udzubillah. Jadi, kok krian, tetangga tidak dikasih kurma sedikit, Bapak. Orang pinginlah mencicipi sedikit zam-zam yang dia mungkin orang samping kita tidak pernah pergi, itu pun tidak diberi. Padahal zam-zam diberikan 5 liter besar-besar, itu ada yang tambah beberapa liter. Bagilah pulang itu, berbahagialah kepada orang yang suka memberi. Ini ada yang nyimpan zam-zam sampai 2 tahun, Pak, menunggu umrah berikutnya. 5 liter disimpan 2 tahun, Pak, tidak dikasih-kasih ke orang lain, termasuk saya tidak dikasih, Pak. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ternyata nasihat Jibril, langsung mengatakan mulia sekali orang yang melakukan salat malam. Berikutnya yang ke-15, tahajud itu termasuk salat yang paling efektif untuk mencegah maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qan, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna fulanan yusalli billail kullah. Kata dia, ya Rasul, ada orang solat malam, solat malam, setiap malam, setiap malam solat. Fa iza asbaha saraqa. Anehnya orang ini kalau sudah pagi dia mencuri. Kalau sekarang banyak apa? Ini yang banyak model yang begini. Nampaknya solat malam, solat duha segala macam, tapi korupsi di kantornya. Nah, ini maksudnya sama. Anehnya kata sahabat ini, malam dia solat, tapi pagi dia mencuri. Apa jawaban Nabi? Maksudnya sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, gimana nih model orang seperti ini, gimana? Ya. Kemudian Rasulullah berkata, qala sayanhahu ma yaqul. Jadi orang itu tadi, ya, kata Rasulullah, selayaknya salat malamnya itu mampu mencegahnya berbuat maksiat. Nah, ini bahasa Nabi, Pak, maksudnya kalau dia salat tahajudnya benar, sungguh paginya dia tidak akan bermaksiat. Pak, antara siang dan malam punya hubungan. Kalau saya baca kitab-kitab berikutnya tentang bagaimana caranya agar mampu bangun malam hari, ya, ada orang yang enggak mampu, Pak, sudah coba enggak mampu. Ya, tidak mampu. Kata para ulama, jangan lakukan maksiat di siang hari. Jangan lakukan maksiat di siang hari, maka engkau malam akan dibangunkan Allah SWT. Begitu juga malam kita lakukan, insya Allah siang tidak akan melakukan maksiat. Jadi ini cocok dengan ayat Allah surah Al-Ankabut ayat 45, bahwa inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dan ternyata ditakhsiskan oleh Rasulullah di antara salat yang paling efektif, pertama salat wajib. Kalau bagus salat wajibnya, maksiat tidak lakukan. Jadi kalau kita masih, Pak, salat bagus, salat wajib ada, salat malam ada, pagi pergi untuk pinjam kredit, ni ada salat lo. Tanya-tanyalah pada diri sendiri, apa yang terjadi sehingga salat kita tidak bisa mencegah kita untuk makan riba? Apa yang terjadi? Dipastikan kita salat bermasalah. Ada kalanya bermasalah dari internal, suka-suka kita solat, bacaan suka-suka. Ada kalanya kita tidak khusyuk, kita tidak mengharapkan pertolongan Allah. Maka aneh sekali orang yang membangga-banggakan tentang kesolehannya waktu ibadah, tapi dicampur adukkan dengan maksiat. Rasulullah mengatakan seharusnya orang yang solat malamnya bagus, pasti dia akan tercegah dari maksiat. Makanya pencuri tidak pernah solat tahajud. Kalau tidak, tidak jadi mencuri itu, Pak. Ahli-ahli maksiat paling malas melakukan salat malam. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka terus bermaksiat di malam hari. Terus saja bermaksiat. Jadi salat itu, salat tahajud itu termasuk yang bisa mencegah maksiat. Ini, Pak, jurus untuk kita yang punya anak, Pak, agar anak kita tidak terlibat narkoba, agar tidak bawa anak gadis orang, ya, kemudian tidak melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan orang tua. Bawalah dia waktu tahajud. Kita tahajud, itu buat jadwal untuk dia. Dia cukup 2 rakaat mungkin ikut bersama kita, kan. Salat tahajud itu bukan disunnahkan berjamaah, tapi boleh, karena berapa kali Rasulullah melakukan berjamaah. Anak boleh ditarbiahkan, dididik, suruh ikut, Pak, 2 rakaat saja. Setelah 2 rakaat, suruh dia tidur kembali. InsyaAllah kalau terbiasa bangun di tengah malam, anak itu akan baik. InsyaAllah berdasarkan janji Allah dan Nabi akan baik. Kalau tidak baik juga, ada sesuatu yang lain yang membuat dia tidak baik. Bisa jadi kita suruh tahajud, tapi kita masukkan ke dalam darahnya benda-benda haram yang bukan milik kita, kita ambil, kita masukkan ke dalam dirinya. Itu yang membuat orang susah untuk menjadi orang baik. Nah, jemaah melakukan Allah, inilah yang kita bahas tentang, sebenarnya ada lagi, cuma saya rasa kita cukupkan. Nanti insyaAllah tulisan ini, ini masih saya usahakan, sudah berapa kali janji, Pak, tapi memang belum selesai-selesai. Waktu kita bukukan nanti, kita insyaAllah semua mudah-mudahan mendapatkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.